mandi apa duduk? Mas Pardi. Lah iya, ya beneran. Maksud diarep-arep kula mriki. Yo arep-arep. Milo. Lah gone aku ora dhewe lah ngene. Akhire dugi mriki to. Iya. Eh, Bun. Halo, selamat malam Zur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Kang Pardi Prabowo. Masih dalam rangka mendokumentasikan 30 hari 30 warung pecel di Kota Ponorogo. Hari ini sudah warung pecel ke-27 atau 28, saya lupa ya. Ini di depan warung pecel Mbah Godong. Nah, ini katanya beliau, ini sudah legendaris banget, sudah turunan keempat. Jadi mbah buyut. Kita akan cari tahu nanti, wawancara dengan penerusnya yang sekarang, dan kita akan review masakannya, sambelnya seperti apa, dan lauknya apa aja, harganya berapa, bukanya sejak kapan, dan lain-lainnya. Dan yang pertama kali gabung di channel Kang Pardi, selamat datang, dan silakan di subscribe channel Kang Pardi agar Kang Pardi semakin semangat bikin video kuliner keliling Nusantara. Yuk, ikuti perjalanan Kang Pardi hari ini. Yes. Sugeng dalu, Bu, Bu napa Mbah niki? Mbah kenek, Bu kenek. Mbah mawon. Mbah Godong ae. Favorite Mbah Godong. Favorite Mbah Godong. Nah, nggih. Kalih sinten asmanipun? Langsung marini apa Mbah Godong e? Jenengan. Jenengan. Marini. Bu Marini. Niki Mbah Godong. Niki penerus Mbah Godong. Ya. Nah, nek saking ceritane Mbah Godong kali jenengan niku pripun? Anak. 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 Terakhir Mbah Godong sadian tahun pinten? Terakhir Mbah Godong iki tahun pitu pira, Mak? Sembilan enam surat jualan. 96. Lah mulai ini sadian tahun pinten? Mulai sadian. Lah penerus ngono lho, Mas. Nggih, Mbah Godong riyen mulai ini. Mbok ek leran 45. 45. Sekitar 60-an kira-kira. Heeh. Sekitar 60-an ngoten nggih. Oh, nggih, nggih. Terus niki bukae mulai jam pinten? Dugi jam pinten, Bu? Pagi jam 5. Jam 5 nggih. Setengah 5 jane buka. Setengah 5. Setengah 5. Sore jam 4. Sore jam 4. Ah. Jam pagi setengah 5 dugi jam pinten? Jam 12. Jam 12 kadang jam 1 nunggu pembeli pergine. Oh, ngoten. Nek sonten jam sampai jam 11, jam 12 malam. Oh, makan, gitu. Terus harga satu porsi nasi pecel pinter, Bu? Makan sini 6.000 lauk tempe. Kalau pakai telur 9.000. Dan pakai lele? Pakai lele, lelenya banyak besar 6.000 ya 5.000. Oh, makan, gitu. Terus spesial sambal saking warung Mbah Godong niku pripun rasane, pedes, manis nopo? Sedang. Sedang. Jadi anu nggih, mboten terlalu pedes nggih, mboten terlalu manis nggih. Nah, dari hari Senin sampai Minggu, Bu, niku buka terus nopo enten libur? Buka terus. Ora libur? Gak enek, nek enek acara ngene ora tau prei. Dudu lak oke lah. Iki numpuk-numpuk setiap hari tanpa libur, Mas. Nah, tanpa libur pokoknya kalau tidak ada acara. Oke, oke, oke. Alhamdulillah sehat. Sehat. Buka terus nggih. Heeh. Nggih, nggih, nggih. Biasanya nek hari-hari napa hari raya, hari libur kan kata Bu sing saking luar kota mampir kata nggih. Banyak nggih. Banyak nggih. Di pelanggan sing sampun napa datang luar kota, luar negeri sing kangen mesti njujuk ke mriki. Nah, iki mengki kula critakne kanca-kanca sing mungkin sak niki lagi teng luar negeri, sampun luar kota. Mas sambele teko Korea barang. Oh gitu. Oh, dadi saged pesen sambel. Saged. Oh, ngoten. Nek pesen mungkin kula nyon nomor telepone nggih. Nggih. Kula kabari teng ngendi. Harganya sak kilo pinten? 80. 80. Niku sambel kacang asli nggih. Asli. Wah. Ponorogo. Ponorogo. Nggih, 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 nggih. Lho, ana gambare Pak Giri berarti pas kene Pak Giri ngene. Wah. Ya wis ya. Pasikine pendukunge. Oh, pendukunge. Ya. Ketoke menang ketoke. Menang alhamdulillah. Terus anu. Napa? Mbak Godong niku putrane pinten? Putrane 6. 6. Sing terusne pecel iki jenengan?
Lah lintune temu di mawon. Lintune ada adik jajar iki lho, Mas. Oh, temriki standar. Oh, ngaten. Dadi kok mbake bodho kerja sama nang kene kabeh. Oh. Berarti kerajaan pecel Mbak Godong. Oke, Mbah, kula tak mamriyen nggih. Nggih. Ah, terus suwun. Nggih, amin, amin. Nggih, mohon sampeyan jaga oke. Iya. Iku biasa. Rupane nopo? Kates. Bayam, kacang panjang, komplit. Tauge, rancang. Pokoknya mriki komplit. Sik sambele alon-alon ing ngisor. Alon-alon ae nek ulek. Hmm. Ketok menggiurkan. Wah, sampe. Mantap. Mantap. Ikan di telur. Oke, kita akan coba nasi pecelnya di sini. Sambelnya, wah, luar biasa. Sambelnya bu enak ngesok, iwang masuk. Nih, seperti ini ya. Harganya Rp6.000, sudah termasuk satu gorengan. Ada tempe, ada lento, ada pia-pia. Tahu tadi ada ketambahan telur. Kita makan ya. Sambal pecel mantap. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Wah. Rasa sambelnya sedengan, jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu pedas, tapi kentalnya rasa banget. Ini ya. Wah, mantap bener. Ini nasi pecel yang spesial banget. Dan hari ini tadi telah dilaksanakan pilkada di Ponorogo. Nah, hasil resmi dari KPU belum keluar, tapi dari hasil quick count, pasangan yang sudah mengantongi suara paling banyak itu adalah paslon nomor 1. Mudah-mudahan siapapun nanti yang kepilih akan membawa kemakmuran untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, terutama pada para pejuang kuliner, mbah-mbah yang sudah saya liput, ibu-ibu yang sudah saya kunjungi warungnya, mudah-mudahan semakin laris. Oke? Okay? Amin. Ini sambelnya enggak eman yo. Sambelnya itu banyak banget. Memang cenderung ke manis rasanya. Tidak terlalu pedas. Wow. Jadi kalau kamu pengen merasakan sensasi sambal pecelnya di sini, langsung aja meluncur. Buka pagi dan sore ya. Wah. Oke. Yo. Lan. Esok kene kurang. Wah.
Ini terbaik, enak banget. Apa ya? Wah. Wah, di sini ada es cao ya. Es cao ciri khas dari Mbah Kodong. Ya, kalau kamu pengen tahu aslinya es cao itu ya kayak gini. Cuman pakai kolang kaling. Yang pakai apa jenengnya? Danggelan itu sudah pengembangan. Yang aslinya cuman pakai kolang kaling es cao. Tenanan. Tidak percaya loh. Cicipi ya. Aroma prambus sih, wah, khas desa banget. Ah, segar. Oke, keluarga nih kafe, neng Buria. Mas, es cao nih sip ya. Oh sip, mantap. 3.000, kecilnya 6.000, 10.000, warak. Wah. Udah kenyang 10.000. Mantap. Mantap ya Mas ya. Nggih. Mbah, niki sinten sing tak delok? Mbah niki pon nggih. Mbah Kodong. Nggih. Lah niki kula sampun diparingi maaf matur suwun sanget. Mugi-mugi ibar niki mengke pelangganane tambah kathah. Amin. Tambah lancar rezekine. Amin. Terus yang paling penting keluarga sehat selalu. Amin. 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 Matur suwun kula badhe pamit. Nggih. Kata kota badhe mriki malih. Kula nggih matur sembah nuwun Mas kata. Sing saya unggere wepoti lho kula. Boten. Boten wepoti. Dawa sami-sami. Nggih, kula nggih matur suwun. Nek wong mame nek ditotal pinten telase? Mboten. Mboten. Nek ditotal. Mame nggih. Nasi sama telur sak 12.000. Kali es caone? Iya, 12.000. Lah niku napa niku? Iki sambel. Oh, sambel pecel lho, ndeng. Sik. Ya beli, Mas. Sik. Oh, dianu dibuka. Lur, aku dapat sambel dari Mbah Kodong. Ini harganya niki pinten sak? Itu iki setengah kilo. Setengah kilo. 40.000. Kalau seperempat 20.000. Nek badhe pesen niki datang pun di nomornya wonten. Terima kasih Bu, Mbah. Ya, sampai jumpa ya, di kesempatan lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya sambel. Ya. Oke, dulur, terima kasih ya sudah nonton video kami di hari ini di Warung Nasi Pecel Mbah Kodong. Alamatnya di Jalan Basuki Rahmat nomor 78 Ponorogo. Sambelnya enggak pelit, rasanya mantap. Porsinya juga lumayan, kulupannya wah mantap pokoknya. Jika kamu pengen beli sambelnya, nanti tak kasih nomor teleponnya di deskripsi ya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Pecel Mbah Kodong menyapa dunia, Ponorogo. Awesome, bye-bye. Kita lihat nih bagian belakang dapur. Dapurnya. Wah. Kayu nene mburi kae sak monembane iku. Semuanya masih pakai kayu. Ini tungku-tungkunya. Wah. Iki nggih goreng-goreng. Wah. Sampai koyo ngono kae ngene. Wah, mantap. Jos. Siap. Bon, Mbak.